Kita akan berbicara indikator, indikator ya, konsep kunci ataupun ciri-ciri sesuatu itu dapat disebut A atau B gitu, karena ditilai dari indikator itu, indikator-indikator terkait dengan pembangunan manusia. Ada juga kan konsepnya disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Sudah 30 orang ya yang masuk. Silakan, masih ada waktu kalau mau bikin kopi dulu, silakan. Salah, jangan bikin mie instan dulu ya. Karena kita akan kelas ini. Untuk teman-teman kelompok sudah hadir ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan siang kali ini, kita akan mendiskusikan materi yang ini penting untuk teman-teman di Sosiologi Pembangunan. Ini penting karena konsep dari ataupun mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini lebih dipandang luas ya teman-teman ya. Luas itu masih abstrak Sosiologi Pembangunan gitu. Terus bagaimana kita mengkonkretkan atau apa saja parameter ukuran dalam melihat pembangunan itu sendiri. Nah, satu di antaranya yang ini kita akan mendiskusikan terkait dengan indikator-indikator apa saja. Dan kita juga mengenal indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia ataupun IPM. IPM ini memang sudah formalized ya, sudah formal, dan teman-teman juga saya kira sudah mendownload Indeks Pembangunan Manusia yang terbaru, yaitu tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Saya kira untuk BPS ini ya lembaga yang legal, yang bisa menjadi rujukan untuk kita sebagai akademisi ya, teman-teman, begitu juga yang mempelajari khususnya mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Tadi saya menyebutkan Sosiologi Pembangunan ini perlu dilihat dengan indikator-indikator begitu dalam melihat konteks pembangunan hari ini, melihat konteks pembangunan di sekitar teman-teman. Nah, ini perlu dilihat juga indikator-indikatornya. Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi rujukan dan dipublish oleh Badan Pusat Statistik, garis besarnya memiliki tiga indikator kunci, ataupun dalam bahasa statistiknya itu ada tiga dimensi penting ya, ataupun tiga parameter. Yang pertama itu terkait dengan aspek kesehatan. Yang kedua terkait dengan aspek pendidikan, yang ketiga terkait dengan aspek ekonomi. Nah, itu bisa di breakdown lagi teman-teman. Saya kira nanti teman-teman kelompok akan mendiskusikan itu. Misalnya saja dari aspek kesehatan, di situ ada AHH ya, angka harapan hidup.
terus juga di aspek pendidikan, misalkan rata-rata lama sekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan di aspek ekonomi, bagaimana hidup layak dan sebagainya, itu ada breakdown-breakdownnya. Nanti teman-teman bisa cek kembali yang lebih detailnya di situ. Nah, itu dalam konteks Indonesia, kita memiliki yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Dalam konteks global, ada juga sebetulnya sama untuk indikatornya ya, yaitu ada yang disebut dengan Human Development Index, HDI ya, Human Development Index, dan yang melaporkannya itu ada HDR, Human Development Report, yang terbaru sama 2020. Di situ juga sudah disebutkan bahwa Indonesia termasuk ada di pertengahan ya, pertengahan itu dari banyak negara, kita ada di kategori ke-107 rankingnya ya, untuk indeks pembangunan manusia dibandingkan di berbagai negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, misalkan di dalam IPM, di situ ada per wilayah, ada per kabupaten dan kota. Teman-teman juga bisa cek nih kotanya masing-masing ataupun kabupaten masing-masing, termasuk kategori IPM yang sangat tinggi, tinggi, sedang ataupun rendah. Di situ ada poin-poin indikatornya. Sebagai pengantar teman-teman, saya akan coba lebih sedikit mendetailkan ya terkait dengan indikator-indikator, misalkan dalam aspek kesehatan, ada yang disebut dengan angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini, saya pribadi sempat melakukan riset mengenai stunting di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Kami melakukan wawancara dibantu dengan instrumen kuesioner, dan ini juga yang biasa dalam penggalian data oleh teman-teman di BPS. Jadi di situ dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dan juga data sekundernya, angka harapan hidup ini misalnya yaitu angka bayi yang lahir di tahun yang sama dengan hitungan tertentu dibandingkan dengan bayi yang meninggal. Apakah misalkan ketika ibu seorang yang ibu hamil begitu, ada datanya dan angka kematian dari si bayi ataupun si orang tuanya berapa banyak. Di situ ada kalkulasi tertentu yang misalkan banyaknya adalah bayi yang meninggal dibandingkan dengan bayi yang hidup, itu akan berkait dengan angka harapan hidup yang rendah, bisa dikategorikan seperti itu. Misalkan saja di provinsi Papua ya, di Kabupaten Lanijaya itu memang angka harapan hidupnya itu rendah, dan karena memang di situ intervensi dari berbagai hal, satu diantaranya misalkan fasilitas kesehatan. Kita ketahui bersama dan mungkin di daerah teman-teman juga, ibu hamil, ibu yang melahirkan, sebagian besarnya masih dibantu oleh pertolongan yang tradisional sifatnya, katakan dengan dukun ataupun dengan bahasa daerah setempat yang berbeda-beda, yang intinya tidak intervensi dari fasilitas kesehatan, baik itu bidan ataupun perawat dan sebagainya, itu kurang. Dan itu bisa menjadi beberapa aspek di lapangan yang memang menjadi penunjang ataupun penggerek dari data nasional itu ya, seperti dalam sektor kesehatan ada AHH-nya, angka harapan hidupnya rendah ataupun kurang seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lihat lebih detailnya ya terkait dengan angka harapan hidup. Begitu juga dengan kategori, misalkan pendidikan, teman-teman. Sebetulnya ada pergeseran indikator juga nih dari
dari aspek global, maksudnya indeks yang dikeluarkan oleh UNDP ya, Human United Nation Development Program, jadi program dari PBB sebetulnya ya, untuk melihat bagaimana kondisi negara-negara di dunia dalam tiga sektor besar tadi itu ya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga sektor ini yang secara global menjadi ukuran untuk melihat pembangunan manusia, pembangunan sosial, pembangunan manusia di belahan dunia.